pagi ini kita akan naiki jeep safari nih di apa nih? Kapadokia. Kita akan tengok beberapa pemandangan yang menarik. Okay, sekarang dalam lebih kurang pukul 6:30. Kita akan berjalan panjang lebih kurang dalam sejam setengah hari dulu. Okay, ini dia jeep kita. Kita telah sampai di checkpoint yang pertama. So, jadi sekarang lebih kurang dalam pukul 6:45. Jadi diorang akan tunggu sampai sunrise lah. Kita akan dengar keterangan daripada kita punya pemandu pelancong ni. There were the three main active volcanic mountains. Hasan Mountain, Güllü Mountain and Erciyes Mountain. And all the area was full with the water. But that active mountains just filled the lavas at the area. Then after the mountain stopped, that material, lava material, we call it tufa stone, got easily dried. Later on, the early Christian people came here. Right. They had the houses, churches, underground cities like that. Underground city. They are the underground cities to hide for the early Christians from the pagan people. The pagan people were killing them and they were hiding under the ground. Oh. Dekat sana ada sebuah gereja di bawah bangunan ni, gereja purba kala. Okay, nampaknya kita tak ada rezeki nak tengok sunrise hari ni. So kita akan pergi ke next stop lah ataupun next checkpoint. Okay, ini dia tim kita. 6 jeep. Bertambah-tambah kita punya chip ke sini. Okay, kita ambil gambar dah.
Pemandangan yang sangat menakjubkan. Tapi sayang, hari ini tidak ada belon sebab tragedi yang melibatkan kematian dua orang di Kapadokia ni. Jadi dah 3 hari dah belon tak berjalan. Sebab kita akan dapat menyaksikan belon-belon di sekeliling ni. Tapi hari ini memang nasib tak berapa cantik sebab ada kemalangan lah. Jadi kita tak dapat menyaksikan pemandangan belon-belon di atas Kapadokia ni. Okey, kita pergi ke destinasi yang seterusnya. Okey, biasanya di kawasan ni kita akan tengok beratus-ratus belon di sekeliling kita ni. Tapi mungkin belum ada rezeki kot. Kebanyakan tahun 1950-an tu kira antara tahun-tahun terakhir dia orang duduk dalam gua. Lepas tu dia orang hijrah keluar buat rumah. Di yang sebelah atasnya. Ya betul. Tak, yang bukit tu apa yang bukit? Dia punya castle lah dulu asalnya. Dia Kapadokia. Dia penuh gunung tu yang kira gunung yang besar lah. Daripada volcano punya ash tu. So itu yang dia jadi, dia tarah sikit-sikit dia buat rumah. Tapi yang tinggal ni adalah lakisan-lakisan dia tinggal. So mungkin 20 tahun lagi akan datang atau 20 tahun akan datang, kita tak nampak lagi hasil yang atas ni. Thank you.
Okey, yang sedang berbuah ini adalah bawang merah eh. For the pigeons, the people were feeding the pigeons for to get fertilizers from the pigeons to produce grapes. Okay, di sini kita boleh nampak eh, dekat atas tu. Pada zaman dulu dia memang buat rumah-rumah ni untuk buat burung lah, untuk sarang burung, burung merpati ya. Eh. Kegunaan dia adalah untuk mengambil tahi burung tu bagi dibuat baja kepada tanaman-tanaman seperti apple dan sebagainya lah. Okey, itu sajalah pengungsian di Jet Safari Cappadocia ini. Kepada anda yang telah menonton video ini, harap dapat like, komen, share dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.